Para alumni Akabri 1989 kembali menggelar kegiatan bakti sosial dan kesehatan dengan tema, Pengabdian TNI Polri Tiada Henti Untuk Indonesia Maju. Pengabdian 34 tahun ini diikuti sebanyak 267 alumni Akabri 1989 yang diselenggarakan di Stadion Dadaha Kota Tasikmalaya. Pada kegiatan tersebut dihadiri sejumlah petinggi TNI dan Polri hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kasal, Laksamana Muhammad Ali, Wakapolri, Komjen Pol Agus Andrianto, Irwasum, Komjen Pol Ahmad Doviri, Kepala BNPT, Komjen Riko Amelza Dahniel, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, dan sejumlah petinggi TNI Polri lainnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.